Hai guys. Hai guys. Kembali lagi bersama saya Yudi Saputra. Saya Bunga Fatia dan Mas Efrenda. Saya Rebong. Hah? Di Rebong TV. Oke. Sekarang Rebong TV sedikit berbeda karena video-video sebelumnya hanya di daerah-daerah Sawangan saja. Malam hari ini mau bikin challenge daripada kita ngomong. Challenge itu celengan. Challenge itu tantangan. Gitu. Gue sebenarnya tahu. Daripada kita bongong-bongong aja di rumah, kita bikin challenge. Oke, malam hari ini kita memainkan challenge How Well Do You Know? I see. Pertanyaannya akan di-brief oleh Reza DPY. Wow! Reza Hardian? Hah? Reza Hardian. Hardian. Yoga, alias yoga. Oke, pertanyaan pertama. Masa dekan. Di sini kita bermain bertiga, yang harusnya kita mainnya berempat sama Kavani, tapi Kavani berhalangan, jadi hanya kita bertiga. Dan sebenarnya banyak yang belum tahu, Mas Yudi ini banyak yang bilang, ini tahu? Enggak banyak yang tahu, Mas Yudi ini termasuk dalam keluarga kita juga. Tapi, oh termasuk dalam keluarga kita juga, ya Allah Mas, tapi, sabar ya. Banyak yang bilang Mas Yudi ini anak ayah Iwan Bong juga, terus kakaknya anak pertama, anak kedua, ternyata bukan Mas Yudi ini suaminya Kak Bunga, gitu. Gua nggak punya kakak cowok, jadi mainnya sama Kak Bunga sama Kak Fani terus kan dari kecil kan, terus hadirlah Mas Yudi di sesosok makhluk yang sering menakutkan guys. Nah jadi gue berasa punya abang gitu dengan kehadirannya Mas Yudi. Pokoknya gue sohib banget deh sama Mas Yudi gitu. Sohib banget kan? Gerah gue. Sohib banget kan? Gerah! Yaudah, cukup segitu aja introduksinya. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama. Saya pikirkan. Ini akan dijawab oleh Mas Yudi dan Ray. Jadi Kak Bunga harus jawabnya. Oke. Okay. Berapa tanggal lahir Kak Bunga? Jangan dijawab dulu. Dijawabnya setelah hitungan ketiga. Oke, okay, dipikir dulu berapa tanggal lahir Kak Bunga? Yeah. Udah. 1, 2, 3. 6 Agustus. Kok September? 6 Agustus. Oh, enggak, sebenarnya aku mau jawab 6 Marah. Agustus. Karena biar lucu aja. Sebenarnya Ray emang bener. 6 September siapa? 6 September? Lo pertanyaan pertama juga. Enggak, ini bukan. Maksudnya bukan saya lupa. Kebetulan biar lucu aja. Gitu. Tapi ya. Parah mas, masa 6 September siapa 6 September? Naku. Siapa 6 Naku. September? Naku sayang. Siapa ibu aku. Ibu. Agresif banget ibu ya. Oke, lanjut. Ray paling tahu. Oh, Ray paling. Si paling tahu. Si paling tahu. Kalau Maha paling tahu. Oke. Okay. Pertanyaan kedua. Ini dijawab sama Mas Yudi sama Kak Bunga. Ray mau jawab. Oke. Okay. Apa makanan favorit Ray nanti dengan Ray jawab benar atau salahnya ya. Oke. Okay. Makanan berat apa cemilan? Makanan favorit Ray udah favorit. Tar lu. Tar lu. Gua nunjuk doang. Makan apa aja? Satu. Apa makanan favorit Ray ya? Hmm. Satu, dua, tiga. Pecel lele. Daging panggang. Dua-duanya gimana? Kan dia tuh makan semua. Tapi daging lebih kalau dia. Tapi kan kalau setiap pulang syuting itu dia selalu pesan lele. Nah, itu kan sekali-sekali. Lelenya dua, nasinya satu. Coba kalau daging panggang. Stick. Jadi daging gimana? Daging panggang, terus dagingnya. Bener yang mana? Karena dia tuh makan semua. Si paling tahu. Soalnya benar. Gue suka daging, suka pecel lele juga. Gitu. Kecuali tadi jawabnya pecel lele sama oseng-oseng kecoa. Nah. Sama rendang tungau. Kan? Rendang tuh. Pertanyaan ketiga. Apa judul sinetron pertama Ray? Semuanya jawab nih ya. Iya. Yeah. Dia enggak tahu. Gua lupa judulnya apa. Oke. Okay. Gua jelas enggak tahu lah. Ah, tahu gua. Aduh, apa sih? Udah. Sinetron ya, sinetron pertama. Judul okay. Sinetron pertama. Ya. Ntar lu. Ya lama. Udah ingat semuanya? Oke. Okay. Udah tahu. Apa judul sinetron pertama, Ray? 1, 2,
Tiga. Legenda Abu Nandi. Misteri hantu lucu. Itu belum syutingnya mana itu judulnya? Misteri hantu lucu. Ada. Legenda Endi, Abu Danawas. Sebenarnya aku mau jawab Abu Danawas. Abu Danawas kan bener kan? Halo, kurang tahu. Pertanyaan keempat. Kak Bunga itu udah wisuda. Ya kan? Kak Bunga kuliah jurusan apa? Oke, diinget? Iya. Udah dipikirkan? Udah. Semuanya jawab ya? Iya. Satu. Ini lulus, lulusan jurusan apa ya? Satu. Jurusan? Jurusan apa? Satu, dua, tiga. Komunikasi. Internasional. Astagfirullahaladzim. Dia siapa sih? Dia siapa sih? Enggak, aku mau jawab komunikasi. Kalau sama deh, sepuluh. Bisa ganti gak ini orangnya? Orangnya tetap ganti ya. Jadi yang benar apa kamu? Iya, komunikasi. Komunikasi ya, benar. Sarjana. Tadi mas jawabnya apa? Hah? Hubungan internasional. Tapi kan nanti kalau misalnya itu bisa jadi hubungan internasional. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini bersangkutan dengan Mas Yudi. Apa barang kesayangan Mas Yudi? Mampus lu. Ini merek-merek ini kan enggak apa-apa. Enggak tahu. Bukan jawab. Satu, dua, tiga. Minyak angin. Minyak angin. Mas Yudi jawab. Ya mereknya tiga. Iya. Betul? Benar. Betul. Yang baunya itu sedap. Nenek. Dia sekarang udah ke GPK, enggak GPU lagi. GPK. Enggak usah dibahas. Itu guys, minyak itu minyak angin enggak bisa tinggal. Pokoknya berbau dengan angin-anginan. Tapi enggak setiap saat. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan warna favorit. Misalkan ini warna favorit pertama dulu ya, warna favorit Kak Bunga. Oke, udah dipikirin dulu warna favorit Kak Bunga. Ntar Kak Bunga juga sebutin. Ya. Oke. Okay. Satu. Yakin. Satu, Kak Bunga sebutin juga ya. Ya. Satu, dua, tiga. Merah. Betul merah. Semua. Oh, gila. Sangi itu. Ya. Tapi Kak lagi suka warna ungu, purple. Tapi merah dari dulu. Oke, sekarang warna kesukaannya Rey. Bodoh amat. Satu. Bodoh amat. Satu. Warna kesukaannya Rey ya. Rey sebutin. Satu, dua, tiga. Hitam. Betul lagi semuanya. Hitam manis, hitam manis, yang hitam manis. Pertanyaan selanjutnya. Berapa jumlah followers Instagram Kak Bunga? Sekarang coba ini. Ya sekarang ini coba Kak Bunga cek dulu berapa. Nah, kita enggak boleh lihat. Iya. Gua tahu. Oke. Okay. Gua sosok mikir. Kampret. Dari Ray berapa? 146.000. 146.000. Dari Mas Yudi 23.000. Salah. Kak Bunga? Semua salah semua. Berapa Kak Bunga? Berapa Kak Bunga? Salah semua. 133.000. Nggak ada yang mendekati, nggak ada yang mendekati. Kelebihan. Pertanyaan. Ini akan bersangkutan dengan Ray Wong. Okay. Sebutkan inisial mantan pacar pertama Ray. Yang pertama, ya inisial doang, satu huruf aja. Tahu banget. Satu, okay. Dua. Gue juga nyebut. Ya lu juga sebut, biar sama. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. R. H. R. R. Ini. H ini F. F. Oh beda. Enggak. Jadi yang oh, benar iya. F. Tadi pertanyaannya. Kalau aku R Robi. Enggak, tadi kan kalau enggak Robi Ridwan. Mantap tadi. Robi R. Kalau enggak Robi Ridwan. Kan makanya tadi kan nanya begini, karena enggak boleh diskusi. Makanya tadi kan kamu juga mau jawab itu F. Ya, berarti salah enggak salah semua kan ya? Cuma semua. Iyalah. Berarti enggak ada yang paling tahu. Karena pertanyaan kita... selanjutnya sebutkan penyanyi atau band favorit dari Ray Bong. Berarti nah, untuk ntar dulu penyanyi atau band kan ada gue ada yang suka penyanyi ada yang suka band. Berarti band dan penyanyi solo. Apa ya? Dua, berarti musisi aja lah kalau gitu. Musisi. Okay. Musisi yang paling disukain. Nah. Oke. Okay. Ini musisi apa masih disalah nih. Ntar dulu. Kurang aja. Dia genrenya pop rock lah.
Enggak apa boleh. Aja. Apa aja yang paling disukai? Udah bro. Oke. Satu, Rey juga sebutin ya. Rey semuanya sebutin ya. Satu, dua, tiga. John Mayer. Oh sedih gak coba? Iya, ah gak sih banget, oh iya. Cari aman, cari aman. Coba, oh iya. Apa yang buat tadi? Ed Sheeran, salah. John Mayer, me pengen nyebut John Mayer. Tapi yang Mayer ke Mayer. Mayer atau Major? Ini yang terakhir. Enggak, gak sih banget. Yang terakhir. Sebutin ukuran sepatu. Oke, dari ukuran sepatu Mas Yudi ya. Satu, dua, tiga. 42. 41, 42. Kayak bunga nyoba berapa? 41. Rey 42. Ya. Berarti salah Rey. 41. Oke, pertanyaan bonus super bonus, mega bonus. Aku tahu. Kemana? Pertanyaannya adalah kemana? Aku tahu. Kemana Reybong terakhir kali ngedate sama gebetannya ya? Udah dipikirin? Coba yang punya yang bersangkutan coba dipikirin dulu kemana? Yang punya masalah tolong mikir. Iya, coba dipikirin dulu kalau lupa. Soalnya gue nggak tahu. Tuh kan? Oke, supaya pancingan nih. Ya berarti jawabannya di dua ini. Reybong ingetnya yang mana? Oke. Ya, kamu nggak sama Mas Yudi jawab ya. Satu. Gua nggak. Iya, lu nggak usah jawab karena lu lupa. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Pim. Gimana Pim? Pondok Indah Mertua. Pondok Indah Mertua. Bener nggak Pim? Pim. Tapi kan dia lupa. Tahu. Ya udah oke. Okay. Pim berarti ya. Sama-sama tahu. Ya. Abis. Oke, segitu saja pertanyaan dari Mr. Reza DPY. Kurang kreatif ternyata dia, kurang banyak dan kurang dahsyat. Kurang pedas, kurang panas. Walaupun AC nggak nyala, tapi kurang panas. Jadi segitu aja, semoga menghibur kalian dengan challenge kami bertiga. Yeay! Lupa nonton dan subscribe. Yeah. Jangan lupa subscribe, comment, and like dan pukul and lonceng, share. Pukul loncengnya keras-keras. Teng. Terima kasih. Bye.